Sep, Dek, Rin, Mot, sini dulu ya. Iya, ya. Iya, ya. Sep, Dek, Rin, Mot, Ayah sama Mimi bikin challenge lo buat kalian. Hah? Challenge apa ya? Challenge untuk bertahan hidup dalam 24 jam hanya dengan menggunakan uang 100 ribu. Hah? Mana cukup dia? Yaudah. Gini aja deh, gimana kalau 100 ribu untuk 2 orang aja? Hah? Hah? Pemenangnya dapat hadiah yang menarik loh. Nah, gini peraturannya. Sekarang Ayah bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Asep dan Dede kelompok A, Rina dan Modi kelompok B. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan uang 100 ribu dan harus bisa dipakai untuk bertahan hidup selama 24 jam. Nah, minimal makannya sehari harus 3 kali ya. Ya udah, Mimi sama Ayah sekarang mau pergi dulu beli hadiahnya ya. Hah? Iya, 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 nanti seru sih kita minta minum beras, cendang, vegetable juga. Nah, kita kan terus kita ada ya. Juga french fries sebagai pengganti nasi. Ada french friesnya juga ini. Oh. Yuk. Hah, tuh mereka datang. Gua masuk enggak ini. Nah, kita pasti menang deh. Iya, belanjaan kita udah lengkap, Mat. Kalian gak beli minum ya? Jangan minta minum kita ya. Yuk, tim B pasti menang. B. Ayo teh. Kak, kenapa tadi kita gak beli? Kak Asep, lupa deh. Sekarang kita masak teh. Yuk. Sini, Mon. Sini. Nah, sekarang kita masak makanan yang pertama. Iya, teh. Nah, kita masak ikan. Mereka beli minyak. Kita lupa beli minyak, Dek. Gimana dong? Ini mana harus digoreng. Yuk. Tenang, Kak. Untuk masalah air, kita masak aja sendiri, Kak. Nah, untuk masalah minyak, ingat Kakak waktu itu? Di oseng, pasti lebih enak. Ha! Di sangrai, pasti jauh lebih enak. Karin, masak. Nika, masak. Nah, untuk nugget sama kentang, kita sangrai aja, Kak. Wah, ide yang bagus, Dek. 2 masalah kita udah dipecahkan. Sekarang kita masak untuk makan pertama. Ayo, Kak. Ini bawa, Dek. Nah, itu untuk air minum kita, Kak. Iya, Dek. Nyalain kubur, Kak. Nah. Bener juga ya. Mereka bisa jadi lebih hemat. Tapi tenang, Teh. Kita beli ikan bisa buat 4 kali makan. Ayah pasti milih kita, Teh. Iya, kita masak yuk. Nika butuh enggak? Iya, Dek. Nika, ayo, Kak. Wah. Dah, sini deh, cukup deh. Pakai bumbunya, Teh. Fokus, Kak.
Enak ya? Enak banget kok nuggetnya. Kayaknya kak. Ini enak banget ya kak. Alhamdulillah. Ah panas. Hati-hati kak, panas. Panas, hati-hati deh. Kenyang deh. Kenyang. Kak, tadi masakan kita enak banget ya, Kak? Iya deh, enak banget. Tapi, coba perhatiin deh. Mereka minum airnya enak banget deh. Gak kayak kita, harus dikipas-kipas dulu. Mod, tadi masakan kita enak ya? Iya, Teh. Teh, lihat gak? Tadi sayurnya kelihatannya enak banget. Kita lupa gak beli sayur. Iya, ya. Kak, apa nanti pas makan kedua kita minta air minumnya Terina sama Teh Maudi? Jangan deh, jangan minta. Kalau kita minta nanti kita kalah dong. Sabar, kita pasti menang. Lagian, gengsi juga kalau kita minta deh. Mod, apa nanti pas makan kedua kita minta sayurannya ke Kak Asep dan Dede? Jangan Teh, jangan. Tenang, kita pasti jadi pemenangnya Teh. Lagian, gengsi juga kalau minta ke mereka Teh. Si kamu aja mah. Enggak. Kak bilang kak minta nasi. Enggak, Dede aja. Enggak, Kasep aja. Enggak, deh, gengsi deh. Dek. Teh. Kayaknya kita enggak akan kuat deh makan ikan terus selama 24 jam. Iya, Teh. Dede juga enggak kuat makan kentang sama nugget tuang selama 24 jam. Berarti challenge ayah sama Mimi gak ada pemenangnya dong. Gak ada yang dapat hadiah. Kecuali kita menyikirkan ego kita masing-masing Teh. Kak. Tim A memakai minyak goreng tim B untuk menggoreng nugget dan kentang. Juga tim B memberikan air minum untuk tim A. Nah habis itu tim A membagi sayuran beserta kentang dan nugget. Tim A juga bisa makan ikan dan nasi dari tim B. Nah, dengan begini Teh, Kak menunya tidak akan membosankan. Iya, Dek. Nah, gimana nih Mi? Mereka bakal berhasil nggak? Coba kita lihat ya. Wah, makanannya menggugah selera banget. Hebat banget. Memang uang 100 ribu bisa beli makanan sebanyak ini ya? Bukan 100 ribu ya, tapi 200 ribu. Hah? Iya ya, kita bekerja sama. Iya ya, kita menyingkirkan ego kita masing-masing. Sehingga kita bisa bikin menu lebih variatif. Wah. Lebih baik hadiahnya untuk berempat ya. Daripada tidak ada satupun yang memenangkannya. Oh gitu, jadi deal ya. Hadiahnya untuk kalian berempat ya. Iya ya. Mi. Mi. Akhir-akhir ini ayah lihat Rina sama Maudi sifatnya agak berubah deh. Berubah gimana ya? Mereka berdua cenderung lebih egois, Mi. Oh, jadi gitu. Perbedaan menimbulkan konflik ya? Bukan gitu ya. Tadi Dede yang pertama buat ngajakin berenang. Tapi Rina sama Teh Maudi yang nentuin destinasi wisatanya. Egois? Iya. Memang dulu awalnya sih ayah yang nyuruh gitu. Biar Civan belajar mengalah. Tapi sepertinya sekarang kayak keterusan deh. Gimana ya caranya sekarang biar Rina sama Maudi berubah sifatnya jadi gak egois lagi. Mimi ada ide ya?
Gimana, Mi? Kita adain challenge aja ya. Yang solusinya, mereka harus bekerja sama. Dan nanti mereka harus bisa menyingkirkan egonya masing-masing. Yang bagus, Mi. Terus, kalau misalnya mereka berhasil, nanti kita kasih hadiah ya. Iya, iya. Nah, nanti hadiahnya mereka masuk ke challenge tahap 2. Jadi hadiahnya apa ya? Tenang, nanti 3 hari lagi datang kok. Wah, ini kayaknya enak banget. Ini bisa mikirin apa masalah. Gak tau.